Kali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, massa Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan CV Sandang Sari kembali mendatangi Pengadilan Negeri Bandung Selasa pagi. Para buruh tersebut terus memperjuangkan nasib 200 rekan mereka yang digugat 12 miliar rupiah oleh pihak CV Sandang Sari. Bahwa perusahaan tidak akan pernah pandang bulu kalau hari ini kawan-kawan masih dipekerjakan karena masih dibutuhkan tenaga kawan-kawan. Jadi kawan-kawan harus ingat, ketika kawan-kawan hari ini ada yang di PHK, jangan pernah kawan-kawan merasa tenang hari ini, tetapi kawan-kawan harus peduli terhadap kawan sendiri. Puluhan buruh yang tergabung dalam SBM Federasi Serikat Buruh Militan CV Sandang Sari kembali mendatangi Pengadilan Negeri Bandung Selasa pagi. Kedatangan mereka untuk mengawal sidang gugatan terhadap 210 buruh yang digugat CV Sandang Sari sebesar 12 miliar rupiah. Menurut perwakilan buruh, akibat gugatan tersebut mereka rugi secara materi dan non-materi. Bahkan 10 buruh diantaranya tidak hanya digugat tapi juga di PHK. Akibatnya dibuka dari gugatan tersebut otomatis tidak material pasti dan material juga pasti. Bukan material termasuk ya, ada beberapa orang yang mendor atau gimana yang termasuk kami juga kan ada 10 orang yang bukan hanya digugat tapi di PHK juga. Ya kalau yang pasti sok lah. Ada yang sampai semoga gitu kan, sampai nangis-nangis, ini rumah saya mau disikat gitu kan, padahal dia gak tahu apa-apa. Sidang kali ini masih beragendakan pemberkasan. Mereka pun berharap pihak pengadilan negeri menolak gugatan pihak perusahaan karena menganggap ranah permasalahan tersebut bukan di pengadilan negeri. Buruh pun menyatakan akan terus berjuang hingga harapan mereka tercapai. Budi Hartati, Bandung TV.